الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Al-Fadil Ustaz Kamaluddin Umar. Abang saya panel yang pertama Al-Fadil Ustaz Ruslan bin Kasim. Dif kehormat sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dipertemukan pada malam yang berbahagia ini, di mana kita berbicara tentang tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, tugas dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, dan begitu juga tidak lupa tugas dan tanggungjawab kita sebagai pemimpin. Kerana apabila kita berbicara tentang tanggungjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang itu diberikan tugas dan tanggungjawab. Maka setiap orang yang diberikan tugas dan tanggungjawab, dia perlu bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan ke atasnya. Pemimpin ada tugas dan tanggungjawabnya kepada rakyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi lam yarih ra'ihatal jannah." Tidak ada seorang hamba yang diberikan kepadanya amanah pemerintahan, kepimpinan, dan di hari dia mati, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan dia tidak akan mendapat aroma dan bau syurga. Itu tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Begitu juga kita sebagai rakyat, kita ada tugas dan tanggungjawab kita kepada pemimpin kita. Kita ada tugas untuk mendoakan kebaikan pemimpin, bukan memaki hamun, bukan cerca, mendoakan agar pecah perut dan sebagainya. Sebaliknya dituntut oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ahlu sunnati wal jama'ah zaman berzaman. Antara contoh yang terkemuka, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri Madhab Hanbali, menyebut dalam satu kata-katanya yang masyhur, "Law kanat li da'wah mustajabah la'utu lis-sultan." Kalau sekiranya bagiku doa yang mustajab, yang baik, nescaya aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpinku. Ini tugas rakyat. Dan begitu juga tugas rakyat menasihati pemimpin jika mereka tersalah dan tersilap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Ad-dinun nasiha, qulna liman? Qala lillah wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama ini merupakan satu nasihat, kata Nabi. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin Islam dan manusia umumnya." Maka tugas rakyat memberikan nasihat kepada pemimpin. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga dalam konteks negara kita, tugas rakyat pada hari ini memilih pemimpin yang adil. Tugas rakyat pada hari ini memilih pemimpin yang mampu menunaikan dan melaksanakan janji-janji yang dilontarkan, janji-janji yang dijanjikan. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita menyebut berkenaan dengan janji ditepati,
janji yang dilontarkan, janji yang ditawarkan. Manusia dalam berjanji ini ada beberapa kategori. Pertama sekali, janji, tunaikan janji. Mereka ini termasuk di kalangan golongan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai orang-orang yang berjaya. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Telah berjaya orang-orang telah berjaya orang-orang yang beriman. Antara ciri-ciri orang beriman yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Mereka yang mana amanah yang diberikan ke atas mereka, perjanjian yang dimeteraikan, mereka menjaga amanah dan perjanjian tersebut. Mereka tunaikan janji, mereka laksanakan perjanjian-perjanjian yang telah dimeteraikan. Itu satu ciri orang yang menepati janjinya. Kedua, orang yang berjanji tetapi tidak menunaikan janjinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebentar tadi Al-Fadil Ustaz Ruslan Kasim membaca firman Allah Subhanahu wa taala, saya kira sangat jelas. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap sesuatu yang kamu sendiri tak buat? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat, idza wussal amr ila ghairi ahlih, bila diberikan pengurusan itu, pentadbiran itu kepada orang yang bukan ahlinya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhayyatil amanah fantadhir as-sa'ah, bila amanah itu hilang, maka nantikan hari kiamat. Maksudnya, bila orang itu diberikan amanah, bila orang itu diberikan kepimpinan tetapi tidak menunaikan janji yang telah dijanjikan, yang telah dilontarkan, yang telah dimanifestokan, maka sebenarnya mereka ini golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala cerca mereka, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerca mereka. Bahkan itulah manhaj Al-Quran mencerca golongan ini. Bahkan Nabi menamakan mereka di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, ayatul munafiq thalath, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Antaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wa'ada akhlafa, bila mereka berjanji, mereka memungkiri janji tersebut. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga orang yang berjanji ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada ciri yang ketiga, dia melontarkan janji-janji yang mustahil ditunaikan ataupun yang sukar ditunaikan ataupun yang dia sendiri tak mampu tunaikan. Berbicara tentang contoh yang dibangkitkan oleh saudara Ustaz, Tuan Pengurusi Majlis sebentar tadi, hudud, contohnya hudud. Satu hal yang menjadi polemik apabila hampir dengan pilihan raya, inilah isu yang dibangkitkan, seringkali dibangkitkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, prinsip kita sebagai Muslim, sebagai Muslim, harus kita imani, harus kita percayai bahawasanya hudud adalah salah satu daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak layak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ataupun dalam ayat yang lain yang lebih jelas, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak layak bagi orang yang beriman itu, yang lelaki dan juga yang perempuannya, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan sesuatu perkara, maka dia ada pilihan yang lain daripada perkara tersebut. Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, kita wajib beriman, mempercayainya, ia wajib dilaksanakan dan ditunaikan. Itu hukum, tidak ada sesiapa di sini, bahkan di mana-mana sahaja, berhak mengubahnya. Itu prinsip, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu satu. Yang kedua, bila kita bercakap tentang soal perlaksanaan, kita kena tengok dari berbagai sudut. Bukan kita nak pindah sesuatu dalam kitab fiqh, main nak buat terus. Dah. Ini bukan kita duduk di dalam rumah kita, kita nak tetapkan peraturan. Bangun pagi pukul berapa? Tidur pukul berapa? Salat pukul berapa? Kepada anak-anak kita, tidak. Ini negara yang dibina dengan sistem yang tersendiri.
Nak buat macam mana nenek moyang kita bina negara kita ni dengan sistem demokrasi itu tanda muka sekalian. Sistem demokrasi berperlembagaan. Banyak hal-hal yang perlu diraikan, banyak kekangan-kekangan yang umat Islam sendiri perlu kepada perpaduan untuk menyelesaikan kekangan ini yang akhirnya tertegak hukum Islam. Pas yang selama ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian secara jelas mengatakan hukum Allah. Satu perkara sebelum kita teruskan berkenaan dengan hudud. Hukum Allah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, puluhan tahun masyarakat kita telah keliru, dikelirukan dengan perkataan hukum Allah. Sehingga bila kita berbicara tentang hukum Allah, yang ada dalam minda kepala kita hudud. Sedang hukum Allah Subhanahu wa taala maha luas. Salat adalah hukum Allah, akidah adalah hukum Allah. Haji adalah hukum Allah, zakat adalah hukum Allah, memberi salam menjawab salam adalah hukum Allah. Berzikir selepas salat adalah hukum Allah. Bersedekah adalah hukum Allah. Membina universiti, masjid adalah hukum Allah. Menguruskan perjalanan jemaah haji Malaysia dengan diwujudkan tabung haji, hukum Allah. Membina sistem perbankan Islam yang pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian mula dimanfaatkan di seluruh dunia, sistem ini, ini juga adalah hukum Allah. Membina jalan raya, ini juga adalah hukum Allah. Maka mengapa disempitkan puluhan tahun perkataan hukum Allah itu tertumpu kepada hudud semata-mata, sedangkan ia perkataan yang luas, merangkumi akidah, merangkumi syariah, merangkumi akhlak. Kesemua ini adalah hukum Allah. Ini dibahaskan oleh Syekh Abdul Wahab Khallaf di dalam bukunya Usulul Fiqh. Usul Fiqh. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka hudud salah satu daripada cabang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam beriman tentang kewajipan perlaksanaan hukum ini. Wajib beriman. Wajib beriman tentang kehebatan, keagungan hukum ini. Cuma kita berhadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan kaedah perlaksanaan. Yang ni perlu diteliti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan sewenang-wenangnya. Jom kita buat besok, sebelum ayam berkokok kita nak buat. Tuan-tuan, bila kita nak buat hudud, dia akan masuk bawah enactment jenayah syariah, yakni dia berada di bawah peruntukan mahkamah syariah. Bila berada di bawah peruntukan mahkamah syariah, mahkamah syariah yang ada sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukuman yang paling berat, seingat saya, kalau saya salah tolong berbetul Ustaz Ruslan, penjara 2 tahun paling berat, denda 5,000 seingat saya paling berat, sebatan 6 kali sebatan. Itu jenayah di bawah, hukuman jenayah di bawah mahkamah syariah. Jadi perkara pertama yang kena buat betul-betul, dulu upgrade, naikkan taraf mahkamah syariah sebelum nak bercakap pasal hukum hudud. Ini dah kita tak bercerita pasal nak angkat dulu martabat mahkamah syariah. Sebab hukum hudud terdiri daripada beberapa jenis hukum. Sebatan contohnya, hukum bunuh contohnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu potong tangan. Kita bukan berada di dalam rimba, tulis undang-undang buat, tulis undang-undang buat. Dah, perlu kepada perbincangan. Sedang mahkamah syariah itu kuasanya terletak di bawah raja. Berbeza setiap negeri. Maknanya kalau setuju satu negeri, negeri lain belum tentu setuju. Kemudian lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila pada hari ini PAS pakai dalam Pakatan Rakyat dengan Parti Keadilan Rakyat, dengan DAP, dalam manifesto mereka, manifesto perjanjian-perjanjian yang bakal ditunaikan sekiranya menang oleh Pakatan Rakyat, tidak ada sepatah perkataan pun perlaksanaan hukum Islam. Tak ada. Tidak ada. Maka adakah perjuangan selama ini hanyalah retorik semata-mata, cakap-cakap saja tapi tak buat, dan tidak ada keinginan untuk buat? Dan adakah ianya merupakan gimmick politik semata-mata? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang pun marah. Marah kat saya, marah dekat sahabat-sahabat. Dia kata, apa hampa ni? Dia bersama-sama dengan orang yang tak laksanakan hukum Allah. Apa bersama-sama dengan orang yang tolak hudud dan sebagainya? Kita bukan tolak hudud. Ni kena faham. Kita bukan tolak hudud.
Berbeza dengan kita mengkritik enactment hudud pas dengan hukum Allah lain, hududullah lain. Mereka buat enactment. Dalam enactment itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada kelemahan, ada kekurangan. Tidak adil saya sebagai seorang Muslim untuk berkata enactment hudud pas semua salah. Tak adil. Saya sebagai Muslim, saya kena akui di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya juga ada kelemahan. Petang tadi saya duduk sembang dengan ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contoh satu, saya ambil enactment jenayah, enactment hudud pas Terengganu. Jenayah Syariah Terengganu. Satu clause ataupun satu fasal yang disebut jelas. Ini memberikan pengertian liwat. Tuan-tuan dan puan-puan, kata dia perbuatan yang berlaku antara lelaki dengan lelaki dan lelaki dengan wanita selain isteri. Maknanya di sini, terjemahannya di sini, liwat isteri boleh tak boleh? Bukan boleh, maksudnya tak dikategorikan sebagai kesalahan di dalam enactment jenayah syariah. Sedang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada khilaf di kalangan ulama sedunia, bahkan merupakan kesepakatan seluruh ahlu sunnati wal jamaah bahawasanya meliwat isteri adalah haram, dan ia juga termasuk di dalam peruntukan tersebut. Undang-undang liwat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mengharuskan liwat isteri satu mazhab sahaja, iaitu Syiah. Syiah harus liwat isteri. Jadi ini kelemahan. Kelemahan ini kita kritik, kita minta diperbetulkan. Tapi tidak, pihak tertentu ini mereka menjadikan enactment jenayah hudud mereka maksum, bebas daripada kesilapan dan kesalahan. Sedangkan ia adalah susunan mereka, perkataan-perkataan mereka. Jadi ini kena beza. Bukan tolak hudud, sebaliknya menolak enactment jenayah syariah yang disusun oleh mereka. Itu sahaja. Depa tanya balik, ni UMNO duk tolak hak orang saja, mana hudud UMNO? Saya katakan UMNO tak mau ada hudud berversi. Maksudnya UMNO tak mau hudud disandarkan kepada UMNO, kerana UMNO faham hudud adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tak berhak dikatakan ini hukum saya, itu hukum saya, tidak. Tetapi UMNO memang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah Datuk Seri Jamil Khair, Menteri Agama, mereka telah wujudkan tim di kalangan peguam-peguam syar'i untuk menyusun, mengkaji tentang draft enactment jenayah syariah hudud. Dah ada. Cuma kita bukan jenis pilot cakap atau ceruk. Sebab apa? Sebab perlaksanaannya itu ada kekangan dari sudut perlembagaan, ada kekangan dari sudut enactment jenayah syariah. Negeri, setiap negeri yang berbeza. Jadi benar ni kena bincang. Tuan-tuan, kalau ada di sini yang dapat tauliah menjadi peguam syar'i di negeri Terengganu, belum tentu dapat tauliah untuk jadi peguam syar'i di negeri Kelantan. Betul tak? Belum tentu dia dapat tauliah jadi peguam syar'i di negeri Perlis. Belum tentu. Sebab hukum hakam yang ataupun jenayah syariah ini, ketua agamanya berbeza-beza. Setiap negeri ketua agamanya adalah raja. Bukan tak mau buat. Kemudian lagi berkaitan dengan non-Muslim, tak boleh buat kepada orang Islam saja, orang non-Muslim tak buat, mana boleh? Mengapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau sekiranya pencuri dua orang, seorang Islam, seorang non-Muslim, bukan Islam, ditangkap, takkan orang Muslim saja kena potong tangan? Nanti orang Islam tu pun dia kata, daripada potong tangan, baik aku murtad sah. Nampak? Kita membuka ruang kepada hal-hal yang seperti ini. Jadi ini kita kena fikirkan dengan betul. Bukan menolak. Kita katakan enactment itu ada kelemahan, perlu diperbetulkan dan perlu diperbaiki. Bila kita bagi borang salah, kita isi borang, bagi borang salah, walaupun ada yang betul, borang tu akan dikembalikan kepada kita untuk pembetulan. Jadi janganlah tuduh kata kita tolak ke semua. Tidak. Kerana kita dapati ada kesalahan, ada kesilapan, kita kata kesalahan dan kesilapan ini perlu diperbetulkan. Dan itulah surat Tun Mahathir kepada Nek Abdul Aziz, Tuan Guru Nek Abdul Aziz, suatu ketika dahulu.
apabila beliau menyatakan ketidaksetujuan perlaksanaan hukum hudud mengikut enactment jenayah syariah di Kelantan pada ketika itu. Enactment hudud PAS di Kelantan pada ketika itu. Kemudian berjuang, dimangkitkan tadi juga isu tahaluf, yaitu bekerjasama dengan non-muslim. Kalau dulu dengan amanat yang jelas, saya kira yang saya hormati Tuan Guru Haji Abdul Hadi, amanat yang sangat jelas mengharamkan kerjasama dengan non-muslim, tapi bila pada hari ini digunakan istilah-istilah Arab, istilah-istilah yang dilihat syar'i seperti tahaluf, kita ni duduk dengar ni bunyi lagu Arab ni kira Islam lah. Tuan-tuan, dia bukan syarat bunyi lagu Arab tu Islam. Berapa ramai Arab tu, penyanyi-penyanyi Arab, Nancy Ajram dan sebagainya tu, itu bukan Islam pun, itu Kristian. Kita jangan ingat asyik-asyik lagu Arab itulah nasyid. Dah, merapu lagi banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak katakan di sini adalah bila digunakan perkataan istilah seperti tahaluf siasi, perjanjian yang mana sumpah setia untuk bekerjasama, bawa pakat bawa dalil, yang dulu kata tak boleh, sekarang ni dah terbuka kata boleh, tak apa kita terima. Tapi masalahnya ni, masalah dia dulu hentam orang sampai lempak atas tanah tu. Maksudnya kalau kita kata kalau pukul orang ni, kalau pukul ni bukan tekat tumbuk saja, hempuk, 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 sehingga menjadi suatu ketika dahulu isu kafir mengkafir, haram makan sembelihan. Bahkan sahabat saya, sekretari kepada pertubuhan kami, ibu dan bapanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu dan bapa tirinya pernah bercerai. Kerana apa? Kerana bapa tiri adalah UMNO dan ibunya adalah PAS, tok dia adalah PAS. Ini berlaku, realiti kafir mengkafir berlaku. Kita mungkin di pihak PAS mereka berkata itu salah faham. Inilah yang kalian perlu selesaikan dulu sebelum mencari kesalahan orang lain, sebelum kafirkan orang lain, sebelum fasikkan orang lain, sebelum zalimkan orang lain. Selesaikan ini dulu. Perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam. Pasal apa tak boleh solat di belakang orang UMNO? Pasal apa masalah? Apa masalah? Pasal apa tak boleh makan sembelihan orang UMNO? Apa masalah? Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, prinsip mazhab ahlu sunnati wal jamaah al-imam al-basri sallu wa alaihi bid'atuh, salatlah kamu di belakangnya dan dia kekal dengan kebidaahannya, kefasikannya, selama mana tak mencapai tahap kufur. Sahabat Nabi Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mereka salat menjadi makmum kepada Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf yang mana pemimpin pada ketika itu bunuh berapa ramai orang Islam, bunuh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi Abdullah ibn Umar sahabat Nabi, Abdullah ibn Abbas sahabat Nabi, faham bahawasanya tetap kita kena salat di belakang dia. Tapi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tak jumpa lagi tu imam hak bunuh orang, tu imam UMNO. Kita tak jumpa lagi tu imam UMNO, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang bersikap seperti Hajjaj, sehingga akan disebut dalam sejarah. Hajjaj ini kalau nak dibandingkan dengan 100 datang 100 orang jahat, tak boleh lawan dengan seorang Hajjaj. Mana jahat sungguh. Tapi tetap kamu kena bersolat di belakang dia. Tapi kita pada hari ini mengambil langkah perpecahan. Dibina masjid bersebelahan, dibina surau bersebelahan, membuka ruang-ruang kepada perpecahan. Jadi sebelum daripada mendapat tampuk kekuasaan dengan janji-janji yang pelbagai, kita telah bina ruang-ruang kepada perpecahan. Apatah lagi kalau sekiranya diberikan peluang untuk memerintah dan memimpin, sudah semestinya terus perpecahan di kalangan umat Islam ini berlaku. Maka saya secara prinsipnya menyeru agar marilah kita bersatu jika inginkan Islam itu ditegakkan. Umat Islam perlukan kekuatan. Kalau kalian menggunakan kerjasama dengan orang non-muslim, harus berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil hadis. Saya berikan ratusan ribuan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gabungan sekali, juga perkataan ulama
ribuan kita boleh berikan kepentingan perpaduan sesama Islam. Kita mencari dalil untuk bersatu dengan non-Muslim, tetapi dalil yang sedia ada untuk perpaduan sesama Islam kita batalkan dan kita abaikan. Jadi saya kira di situ dulu untuk pusingan yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan. Saya berasal pada Kampung Barang belakang. Kejap, nama benda belakang tu Iwan. Wan. Oh, Wan. Okey. Jadi terus pada soalan saya dah pada malam ini berkisarkan tentang isu semasa lah. Jadi saya nak minta pandangan ahli panel sendiri pada malam ini, kita kata mengenai fenomena penghijrahan manusia, tak kira lah kita kata rakyat jelata biasa, artis, orang kenamaan yang katanya berhijrah ke arah agama tapi ada tiket, tapi atas tiket sesuatu parti. Dan perjuangan mereka kita kata based on parti. Sedangkan pada saya, kalau berjuang atas nama parti belum tentu betul, kerana parti merupakan ciptaan manusia. Bila mana berjuang atas, bila mana ciptaan manusia sudah ada, sudah tentu ada kekurangannya. Yeah. Tapi atas jalan Islam, insya-Allah selamat kalau betul caranya. Jadi apa pandangan panel bagi situasi macam ni? Kita kata secara ringkasnya, hijrah dengan masuk parti tanpa kenal apa asas Islam, lepas tu hanyut tanpa bimbingan. Sekian, okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya nak sambung sikit saja, saya tertarik bila bila Al-Fadhil Ustaz mengulas isu Nurul Izzah yang mengeluarkan kenyataan bahawasanya mengapa Melayu ini tak diberikan hak seperti mana orang bukan Melayu dalam bebas memilih agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang beliau sebutkan sebentar tadi, Al-Fadhil Ustaz Ruslan menyebut perlembagaan dalam dunia ini satu-satunya perlembagaan yang meletakkan bangsa ada keterikatan hubung kait dengan agama adalah perlembagaan negara kita sahaja. Ada orang kata daripada teman-teman kita daripada kalangan PAS dan kawan-kawan kita yang lain juga, dia kata sewajarnya bangsa tak perlu diikat dengan agama, biar Islam adalah Islam tanpa mengira bangsa. Kalau kita kira bangsa, itu kita gerida asabiyah. Tuan-tuan, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far contohnya, bila bertemu dengan pemimpin An-Najasyi, Nabi hantar utusan. Apa dia kata kepada An-Najasyi? Tuan-tuan, dia kata kami dulu hina dengan jahiliyah, kejahilan Arab jahiliyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan kami bangsa Arab ini dengan Islam. Sebab itu Umar Al-Khattab juga menyebut nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Falan nabtaghi al-'izza bighairi. Kami tak perlukan kemuliaan selain daripada Islam. Tuan-tuan, isu kelebihan bangsa, hak bangsa, satu isu. Isu menjunjung, mendaulatkan Islam, mengangkat Islam, satu isu yang lain. Jangan dicampur adukkan. Hak bangsa adalah satu hak, kita kena pertahankan hak Melayu. Itu adalah perjanjian yang termeterai dulu lagi. Dan kita hidup aman kerana perjanjian tersebut. Dan kemudian Melayu diikatkan dengan Islam. Tak ada dalam negara Arab di dunia ni yang meletakkan, mengikat bangsa mereka hendaklah beragama Islam, melainkan Melayu. Tapi mengapa tiba-tiba kita nak membuka ruang? Kita dah kata Melayu itu beragama Islam, sewajarnya kita berbangga dan kita mempertahankan. Saya bertanya dalam Twitter saya petang tadi. Dah ada orang kata, Ustaz ni kata tak asabiyah, nak kaitkan Melayu dengan Islam, apa perlu? Saya kata kepada dia, mudah ya. Saya kata kepada dia, kamu, saya tanya, tuan, adakah tuan tak mau pastikan anak-anak dan keturunan tuan beragama Islam? Dia kata tak. Dia kata saya nak keturunan anak-anak saya semua beragama Islam. Okey, itu tuan nak. Kita dalam negara kita, kita nak Melayu semua Islam. Siapa masalah? Kita jadikan dia undang-undang. Kerana kita kena ingat, dulu berbeza dengan sekarang. Dulu ketika mana perjanjian untuk membentuk ataupun untuk kemerdekaan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita nak mendapat kemerdekaan, untuk kita memberi ruang kepada orang bukan Islam
daripada India, daripada China menjadi rakyat dalam negara ini, syarat dia Islam sebagai agama persekutuan. Syarat dia hak-hak Melayu kena jaga. Syarat dia Melayu sebagai orang yang beragama Islam. Ketika itu 85% orang Melayu Islam. Tapi sekarang ni kita memberikan tuan-tuan dan puan-puan ruang kepada mereka untuk berada dalam negara kita pada hari ini. Dengan undang-undang tersebut kita boleh hidup aman sampai pada hari ini, tapi tiba-tiba ada orang cuba robohkan. Cuba tengok, perhati baik-baik. Apabila kenyataan Nurul Izzah menyebut secara terang, saya minta dia supaya tarik balik, senang. Bila dia tarik balik, dia kata saya tersalah cakap, itu merupakan satu kemuliaan untuk dia. Orang muliakan, orang mengaku salah. Tapi masalahnya tak mengaku salah. Kuna, puta. Yang ni yang problem. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalahnya kalau kita tengok balik antara PAS dengan kenyataan Nurul Izzah. Nurul Izzah menyebut secara terang bahawasanya Melayu perlu diberikan kebebasan beragama seperti mana diberikan kepada non-Malay, bukan Melayu. Itu katanya dan itu adalah kehendaknya. Dia kata itu. Tuan-tuan, dalam PAS nak memperjuangkan hukum hudud. Betul tak? Betul. PAS dalam salah satu daripada hukum hudud adalah hukum bunuh bagi orang yang murtad. Jadi bercanggah atau tidak hukum hudud dengan kenyataan Nurul Izzah? Bercanggah. Nurul Izzah nak bagi kebebasan, pilihan. PAS kata kena hukum bunuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam Islam dia ada etika, ada perundangan. Kita dalam bercakap, kita ada had dia. Maki hamun orang tak boleh. Mengaibkan orang tak boleh. Ada had dan batasan ketika mana kita bercakap. Dalam kita bersolat, ada perundangan tentang solat. Bukan solat sesuka hati. Dalam kita membayar zakat, ada perundangannya. Dalam kita berniaga, jual beli, ada perundangannya. Jadi Islam dia ditentukan, ada had-had dan sekatan. Tadi Ustaz Ruslan buat contoh menarik. Bila masuk padang terikat dengan undang-undang dalam padang kalau kita bermain bola. Ya. Begitu juga bila orang masuk ke dalam Islam, kita juga ada undang-undangnya yang tersendiri. Keluar suka-suka tak boleh. Tuan-tuan, saya bagi contoh Bible. Di dalam Bible hukuman bagi orang yang berzina adalah bunuh. Dalam Bible. Tapi mereka tak mau praktikkan perkara tersebut. Tapi bagi kita sebagai Muslim, kita ada undang-undang ini, kita nak praktikkan. So you, jangan kacau I. Jangan kacau kita. Itu undang-undang kita. Tapi kenyataan Nurul Izzah jelas bercanggah dengan pendirian dan prinsip PAS yang selama ini berjuang mempertahankan hudud. Jadi saya kira clear bab itu. Sidang hadirin, isu yang kedua yang ditanyakan kepada saya sebentar tadi, isu penghijrahan artis-artis. Sebenarnya hijrah ni tak ada masalah. Perkataan hijrah daripada perkataan hajar. Al-hajru. Al-hajru membawa maksud at-tarku, meninggalkan. Erti hijrah ni tinggalkan. Hijrah yang sebenar berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meninggalkan Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, meninggalkan kekufuran, kesyirikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah yang berlaku. Sebab itu Nabi menyebut la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, merujuk kepada hijrah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Adapun hijrah yang lain, Nabi menyebut dalam banyak hadis, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman, kitab pada menyatakan tentang iman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawa satu hadis menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang berhijrah. Antaranya adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran kepada kebaikan. Itu erti hijrah. Hijrah tidak ada kaitan dengan parti politik. Hijrah tidak ada kaitan dengan kepentingan, kedudukan, kekuasaan. Hijrah adalah kita meninggalkan keburukan, kita nak memilih sesuatu kebaikan. Maka apabila berlaku fenomena pada hari ini, artis-artis yang menyertai parti politik. Dua minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru duduk biasa bagi duduk hore-hore.
Dua minggu selepas itu dah jadi ustaz. Jadi ya. Jadi yang ni yang masya-Allah. Tuan-tuan, kita jangan ganggu soal dia nak bertaubat. Itu terbaik untuknya, bertaubat. Dia nak berhijrah, berikan satu pujian untuknya. Tapi yang kita ganggu, yang kita selalu komen, yang kita tak setuju apabila menggunakan, mengaitkan hijrah itu dengan parti politik. You nak bercakap atas mana-mana pentas, bercakaplah, sedarkanlah masyarakat, sedarkanlah umat, kerana agama ini adalah nasihat. Kita tak kira PAS, kita tak kira UMNO, tak kira PKR, tak kira seluruh umat Islam, tugas sebagai Muslim, kita kena berikan nasihat. Saya sendiri bertemu dengan orang duk cakap, duk riuh satu Malaysia, cua suelek, cua suelek, cua suelek. Saya pi pejabat dia di Wisma MCA. Bertemu, berdiskusi dengan orang yang menganut agama Buddha. Dia bawa Tok Sami Buddha dah. Kita bincang pendapat dan pandangan dia tentang hukum Islam. Buatlah kerja, nasihatilah. Jangan asyik doa kehancuran, menjatuhkan, fitnah. Ini politik pada hari ini. Politik membenci, bukan politik kasih sayang. UMNO kena tunjuk contoh yang baik untuk mereka. Tampilkan politik kasih sayang. Kita kasih mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nasihati mereka, ajak mereka kembali kepada kebenaran. Dan begitu juga artis-artis ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalian nak bertaubat, kalian nak berhijrah, itu terbaik sebenarnya. Cuma jangan jadikan pentas politik, menggunakan pentas politik untuk kepentingan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tidak ada masalah mereka nak bercakap. Cuma kita kena ingat, nak bercakap kena ada ilmu. Nak bercakap kena ada ilmu. Nak bercakap kena ada fakta. Nak bercakap kena ada hujah. Ini dok, cakap. Sebarkan bila kita tanya hadis ni mana. Ada seorang ni yang duk rajin Twitter. Twitter memanjang, seorang artis ni. Twitter, tak apa dia nak Twitter, tak ada masalah. Mengingatkan orang tentang salat dan sebagainya. Okey, saya kata. Tapi bila dia sebarkan hadis, yang mana kita lihat hadis ini adalah hadis yang palsu. Bila kita kata kat dia, dia kata tak ada. Orang kata hadis, dia sebarkan juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak boleh sebarkan sesuatu yang dia tidak ada maklumat, tidak ada ilmu tentangnya. Kata Nabi di dalam hadis Muslim, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaditha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu dikategorikan sebagai pendusta kalau dia cakap, sebarkan semua benda yang dia dengar. Maknanya kita sebagai Muslim ada hak, ada benda yang kita boleh sebarkan, ada benda yang tak boleh kita sebarkan. Benda yang kita tak pasti, benda yang kita ragu-ragu, tak boleh kita sebarkan. Kita akan dikategorikan sebagai pendusta. Maka kalian kalau nak berceramah pun atas pentas PAS, bagi artis-artis ini, nak berceramah atas pentas politik sekalipun, bercakap perkataan yang benar. Memberikan nasihat kepada masyarakat. PAS bukan menjanjikan syurga. PAS bukan agama. Tolong ingat, PAS bukan agama. PAS adalah parti politik. UMNO adalah parti politik. Cuma sekarang ni kita bersaing dari sudut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana satu yang nak mempertahankan agama, nak mempertahankan bangsa, nak mempertahankan negara. Itu saja. Bersaing dengan cara yang sihat, bukan dengan politik fitnah. Tuan-tuan, kita kena perluaskan tafsiran fitnah. Fitnah jangan dipandang dalam konteks masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu kalau dia kira fitnah, tuduh orang. Itu kecil. Fitnah di dalam Islam membawa maksud ujian, bala, bencana, malapetaka, ujian keburukan, ujian kesenangan, huru-hara, penyelewengan, perpecahan, tuduh orang. Semua adalah fitnah. Maka kita katakan liberalism adalah fitnah, pluralism adalah fitnah, LGBT adalah fitnah. Kenyataan Nurul Izzah, dia tafsirkan ayat Al-Quran, salah tafsirannya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi untuk orang beragama, tidak ada paksaan dalam beragama, memang tidak ada paksaan. Tetapi ayat itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turun ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki daripada bangsa Ansar, daripada orang Ansar. Yang mana lelaki ini nak paksa dua anaknya yang beragama Kristian memeluk Islam. Maka Allah turun ayat ini tegur tindakan lelaki tersebut. Maka Nurul Izzah dia tafsirkan, dia perluaskan tafsiran tersebut. Sedangkan ayat itu khusus untuk non-Muslim, bukan untuk orang Islam. Jadi salah tafsir ini sebenarnya merupakan satu fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Jadi kita luaskan pentafsiran fitnah. Kita bukan nak bercakap di sini semata-mata kita nak membangkitkan kesalahan kesilapan teman-teman kita. Kita juga perlu bermuhasabah. Kita nak bercakap, kita nak berdakwah, kita nak mengajak masyarakat kita kepada kebenaran. Kita kena tunjuk contoh yang terbaik kepada mereka. Kita kena bersikap amanah. Kalau sekiranya kita ingin menjadi pemimpin, kita kena bersikap adil. Perkataan adil, Al-Imam Al-Hasanul Basri ditulis surat kepada Abdullah, kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Baru disebut tadi. Ketika mana Umar ibn Abdul Aziz dijadi pemimpin, dia minta nasihat ulama. Maka tulis Al-Hasan al-Basri tulis surat. Dia memberikan ciri-ciri pemimpin yang adil. Kata dia, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, al-imamul adil. Imam yang adil itu apa? Al-qa'im baina Allah wa baina ibadih. Imam yang adil itu menjadi perantara antara Allah dengan rakyatnya. Antara Allah dengan hambanya. Dia bukan menjadi pemutus kepada hubungan antara Allah dengan hambanya. Begitu juga imam yang adil. Kata al-imam al-Hasan al-Basri, yasma'a kalam Allah wa yusmi'uhum. Mereka mendengar kalam Allah dan mereka menyampaikan kalam Allah kepada rakyatnya. Itu imam yang adil, digambarkan oleh seorang ulama tabi'in yang besar, yang agung, al-imam al-Hasan al-Basri. Maka bila kita inginkan, tuan-tuan dan puan sekalian, mempertahankan kekuasaan kita, kita perlu bermuhasabah diri kita. Jangan asyik kita melihat kesalahan teman-teman kita semata-mata. Sebaliknya juga kita sebagai muslim, kita sentiasa bermuhasabah, sentiasa menerima nasihat, sentiasa menasihati, sentiasa terbuka kepada kritikan dan pandangan. Wallahu a'lam. Terima kasih.